Hai semua, halo apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mom Rabi Bule. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Di video kali ini, Mak mau masak kerang sama udang ya teman-teman. Tadi itu ada tukang ikan lewat. Jadi Ma itu sekarang di belanja mingguan itu jarang beli ikan karena sekarang tukang ikan udah mulai lewat lagi. Paling kalau ke pasar itu Ma sekarang ke pasar Klender yang cuman beli persayur-sayuran aja. Nah, Ma ini mau masak apa ya? Udang, kerang, bumbu apa sih namanya? Bumbu saus tiram atau bumbu pedas manis atau bumbu apalah. Judulnya gitu loh. Nah ini sekerangnya ini tadi tuh udah Ma cuci bersih, udah Ma sikat satu-satu pakai kawat besi ya teman-teman. Terus ini Ma rebus dulu biar si kotoran-kotorannya itu pada keluar ya, setelah direbus dan dia itu nanti meletek ya, pada meletek sendiri biar bersih, nanti baru Ma cuci lagi ya teman-teman. Ini kita tutup dulu biar mendidih dulu. Nah ini setelah tadi udah pada meletek, udah mendidih, nah ini Ma angkat terus Ma cuci lagi ya teman-teman. Nggak tahu ya cara ngebersihin kerang yang baik tuh gimana ya, cuman ini menurut feeling Ma aja seperti ini. Habis dicuci terus direbus terus cuci lagi gitu ya. Ini airnya sampai bening gitu. Kalau masih dekil pasti Ma cuci lagi gitu ya teman-teman. Soalnya kan ini makanan ya teman-teman. Kalau misalkan nanti kotor takutnya menimbulkan penyakit. Dan ini bumbu-bumbunya yang tadi Ma blender. Cabe, bawang merah, bawang putih, jahe, terus kemiri. Ini emang gak pakai kunyit ya teman-teman, gak punya kunyit stoknya itu. Kunyit bubuk juga gak ada, kunyit fresh juga gak ada. Dan itu makasih daun salam dan lengkoas. Serai juga gak punya, habis ya. Terus daun jeruk juga gak ada, ya udah yang ada aja di kulkas ya teman-teman. Dan ini kita kasih penyedap rasa, garam, gula. Dan ini kasih saus tiram. Dan ini kasih kecap asin. Terus saus tomat. Dan ini saus sambal. Dan ini tambah kecap manis sedikit. Kita aduk-aduk sampai si bumbunya itu wangi sampai rumah tetangga. Dan itu bekas si blendernya makin celongin ya, biasa mama kan gak mau rugi ya, akhirnya dimasukin ke sini. Dan terus ini kita masukin si udangnya. Udangnya biar matang dulu karena tadi si kerangnya itu udah ini ya, udah direbus. Nanti pas masuk ke sini pas mau dimatengin aja nih seperti ini. Dan kita aduk-aduk sampai matang. Dan ini tomat kita masukin, nanti juga mau masukin tepung maizena ya biar mengentalkan gitu. Seujung sendok makan aja tepung maizenanya, kasih air baru dimasukin ke sini. Nah sambil teman-teman lihat proses masak emak selesai, emak mau sapa-sapa dulu. Hai Besti, hai bunda-bunda, hai teman-teman onlineku semuanya, halo apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketemu lagi ya bareng emak Memerapi Bule di channel YouTube emak yang sederhana ini. Seperti biasa ya, emak hari ini mau sharing kegiatan emak lagi sebagai ibu rumah tangga. Dan emak ucapkan hatur nuhun pisan yang sudah klik video emak. Emak doakan semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Dan semoga hajatnya terkabul.
Dan untuk para pejuang garis 2, Ma doakan semoga kalian cepat mendapatkan momongan. Dan untuk para jomblo, semoga cepat mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Dan untuk para pejuang 1K dan 4K, Ma doakan semoga kalian cepat dimonetisasi dan cepat mendapatkan dolar. Dan ini alhamdulillah proses masak Ma udah selesai. Setelah tadi dikasihin larutan tepung maizena, dan ini Ma masukin daun bawang beku ya. Ini kita aduk-aduk, kita tutup sebentar, dan sesudah itu matang baru kita santap ya teman-teman. Alhamdulillah ya, ini sudah di penghujung video. Mahatur nuhun pisan kasadayana notos nonton video Ma sampai detik ini. Yang belum subscribe, ditunggu ya subscribe-nya. Dan jangan lupa komentar yang positif, like dan share-nya. Sampai ketemu insya Allah di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bye-bye. I love you. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nontonin video Ma terus. Ini Ma kasih judul apa ya teman-teman? Kerang hijau udang saus tiram atau apa nih? Dan ini di masakan kedua, ini Ma gak kasih proses pembuatannya ya teman-teman, kasih bumbu-bumbunya Ma gak rekod. Karena ini tuh masaknya buru-buru ya teman-teman, ini Ma masak bihun goreng. Karena udah pernah ya, udah sering deh tayang di channel emak yang dulu-dulu itu. Ini karena anak-anak lagi puasa, Ma itu bikin bihun goreng, bakwan sayur, dan sambal kacang. Ini menu untuk berbuka puasa. Jadi anak-anak Ma itu lagi pada ngodoan katanya, yang kemarin di bulan Ramadan ada yang bocor-bocor. Jadi hari ini lagi pada ngodoan, jadi Ma itu bikin menu buka puasa. Bihun goreng, bakwan sayur, dan sambal kacang. Oke deh. Cukup sekian dulu ya video Ma kali ini. Semoga dapat menghibur dan dapat menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Semoga kita sukses bersama. Thank you.